Nayu Anggara, 22 tahun, dan Betrich Ahnes, 22 tahun, asal Jember, adalah sepasang kekasih yang tega membuang bayi di dalam masjid Baitur Rahman, Desa Ngembeh, Kecamatan Delanggu, Mojokerto. Keduanya ditangkap anggota Resmob Polres Mojokerto sehari setelah dilakukan pengejaran. Salah satu pelaku masih berstatus mahasiswa STIKES Majapahit Kabupaten Mojokerto, ditangkap petugas di tempat kos milik kekasihnya. Pengungkapan pelaku pembuang bayi ini berdasarkan hasil pengembangan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan orang tua dari salah satu pelaku perempuan. Ajun Komisaris Besar Polisi Leonardo Simarmata, Kapolres Mojokerto, mengatakan pelaku nekat membuang bayi karena hubungan cinta keduanya tidak direstui oleh orang tuanya. Setelah didalami lagi, disentuh sampai ke tersangkanya, ternyata memang benar bahwa dia beserta dengan pacarnya ya, jadi memang dia belum menikah, melakukan hubungan gelap, melahirkan di tanggal 6 itu. Dan di tanggal 14 setelah lahiran tanggal 6 itu, tanggal 14-nya itu diletakkan bersama-sama di masjid itu. Aminuddin Ilham, CTV.